boys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bismania. Ya, sore hari ini hari Rabu, tanggal 8 November 2023. Saya coba hunting ya. Hunting lagi untuk pertama kali di channel ini di Terminal Binorong. Terminal Binorong Kabupaten Banjarnegara atau bisa juga disebut Merican gitu ya. Saat ini baru jam 4, jadi belum ada bis yang masuk karena bis yang masuk sini ini bis yang dari Wonosobo sama yang dari terminal itu Banjarnegara ya teman-teman. Dan biasanya puncak ramainya itu mulai jam 5. Oke, seperti apa suasana keramaiannya nanti sore? Sebentar lagi kita ikuti video saya selengkapnya di channel Salan Cah Wonosobo, update suasana keberangkatan bis dari Wonosobo di Terminal Binorong Kabupaten Banjarnegara. Mikrobus Banjarnegara Banyumas Purwokerto menuju ke arah Banjarnegara. Merapi Wonosobo Purwokerto menuju ke arah Wonosobo. Cebong Jaya menuju ke Wonosobo, dan ada mikrobis Sinar Mutiara di belakang Cebong Jaya. Oke, sekarang jam 16 lewat 20 menit. Unit pertama dari Wonosobo ada bis Murni Jaya ya, seri 153. Murni Jaya seri 153 menaikkan penumpang di depan. Nggak masuk ini kayaknya. Unit pertama ya, sebetulnya tadi sudah ada sih unit pertama itu yang Sinar Jaya jurusan Lampung, cuma enggak, tadi belum sempat mulai ya. Rosalia Indah jam 4:30. Rosalia Indah unit pertama ada seri 360 ya, seri 360 dari Rosalia baru saja masuk, dan di belakangnya ada Murni Jaya. Rosalia Indah, unit pertama ada seri 360 keluar dari Terminal Binorong setelah menaikkan beberapa penumpang. Dan baru masuk juga ada Rosalia Indah seri 371 ya, sama ada, masih ada Murni Jaya. Unit kedua, Rosalia Indah seri 371 dan juga ada Murni Jaya 115. Setelah menaikkan penumpang di terminal, akan segera keluar bersamaan ini. Ya, jadi berada dekat di lampu merah, jadi ngantri dulu ini. Ngantri untuk keluar, karena lalu lintasnya cukup padat ya sore ini. Unit alat berat melintas sih, anyaran. Eka jam terakhir ya, jam 4:30 lebih 10 menit. Eka jurusan Purbalingga Surabaya. Kayaknya akan menaikkan penumpang ini teman-teman.
Eka menuju ke Surabaya ya, jam 5 kurang seperempat. Jadi ini jam terakhir Wonosobo jam 6 ya. 16 lewat 42 menit ada Rosalia Indah unit ketiga ya, seri 305 masuk ke dalam terminal untuk menaikkan penumpang. Setelah menaikkan beberapa penumpang ya, langsung keluar ya, Rosalia Indah seri 305. Diberangkatkan menuju ke arah Jakarta. Selanjutnya ada Murni Jaya seri 151 ya. 12 orang masuk. Cebong Bintang 3 menuju ke arah Wonosobo. Seset kiri. Kemudian ada Danjuan ya. Sama-sama seset kiri mengejar Cebong. Jam 5 kurang 5 menit ada kupu-kupu ayu ya, kali ini jadwalnya Green Tea Emperor ya, masuk ke terminal untuk mengambil penumpang di agen. Kupu-kupu ayu Green Tea Emperor. Kemudian ada Murni Jaya seri E154 ya, tidak ada penumpang, langsung lanjut. Setelah menaikkan penumpang di agen dalam terminal, kupu-kupu ayu Green Tea Emperor segera keluar menuju ke tujuan Tangerang. Seperti biasa masih ngantri ya, masih ngantri lalu lintasnya. Oke, kupu-kupu ayu Green Tea Emperor. Bonus odong-odong loro ye. Selanjutnya jam 5 ada Sinar Jaya. Sinar Jaya seri 21RD. Seri 21RD ya, mampir mengambil penumpang ya. Oh. Menaikkan sopir satunya. Oh, sorry, seri 81RD, tak kira 21RD, teman-teman. Seri 81RD. Ya, ini banyak anak pada numpang truk ya, mau ke alun-alun Banjarnegara. Oke, selanjutnya ada Sinar Jaya seri 23S. Masuk jam 17 lewat seperempat ya, jam 5 seperempat. Antri dulu. Seri 23S, Sinar Jaya, tim Banjarnegara. HD Transport Handoyo. Cuma putar balik ya. Cuma putar balik ini. Handoyo ngambil penumpang di pinggir jalan ini.
Gandoyo jurusan Sumatera mungkin ini ya. Oke, kayaknya ya benar ke arah Sumatera ini. Jadi penumpangnya pada nunggu di jalan ini, nggak masuk ke terminal ini. Ya, ya spesial ini bonus HD Transport ke arah Sumatera ini, banyak banyak penumpang. Satu rombongan ini penumpangnya cukup banyak ini teman-teman. Jam 17.20 menit. Datang lagi Sinar Jaya. Sinar Jaya seri 48S. 49S masuk ke dalam terminal untuk menaikkan penumpang. Sementara ini HD Transport ya, Grup Handoyo masih menaikkan penumpang ini. Sumatera. Sinar Jaya seri 23S setelah menaikkan beberapa penumpang dari agen ya keluar ya, diberangkatkan meninggalkan terminal Binorong. Ya, sementara ini masih persiapan pengisian air radiator ini HD Transport karena akan jurusan jauh ini ke arah Sumatera ini. Sinar Jaya 24RC masuk ke dalam terminal jam 17.29 menit. Seperti biasa di jalur ngapak ini penumpang Sinar Jaya ini masih dominan ya teman-teman. Tampak melintas Sinar Jaya jurusan Bandung Wonosobo mengarah ke Wonosobo ya, seri 68RB. Oh, Bandung apa Ududing? Sorry. Bukan. HD Transport akan segera diberangkatkan menuju ke arah Sumatera. Wuh, Sumatera ini ngendi, orang ngerti, pokoknya Sumatera. Kemudian jam 17.30 menit ada Sinar Jaya 44RD ya. Sinar Jaya 44RD dan juga ada 65S. 65S tidak masuk ke dalam terminal. Sementara itu HD Transport Handoyo Group diberangkatkan. Dari 44RD juga berangkat, tidak masuk ke dalam terminal juga. Kemudian ada Sinar Jaya 8RE tim Banjarnegara masuk ke dalam terminal ya. Tiga menit ada Sinar Jaya 46RB masuk ke dalam terminal untuk mengambil penumpang di agen. Terlihat juga selanjutnya
Sinar Jaya 24 RC akan segera keluar, tapi masih menaikkan driver satunya, teman-teman. 3 unit Sinar Jaya parkir sekaligus di dalam terminal dan 24 RC segera keluar ya. Kemudian Sinar Jaya 46 RB akan segera diberangkatkan meninggalkan terminal Binorong jam 17.35 menit. Jurusan Jakarta Wonosobo Bekasi Jatiasih. Oke. Langsung menyusul di belakangnya ada 8 RE ya, tim Banjarnegara ini. Oke. Dan ada odong-odong. Odong-odong. 17.39 menit Sinar Jaya berikutnya ada seri berapa ini? Enggak kelihatan nih. Ya, tim Banjarnegara ya, 80RD. 80 RC akan segera masuk ke dalam terminal untuk menaikkan penumpang di depan, di agen. Desia Trans dan juga satu komando adik. Kemudian selanjutnya ada 1 RE tim Banjarnegara juga, jurusan Banjarnegara Ciledug. Kayaknya ini nggak masuk, cuma mampir di pinggir saja ya. Kemudian ya, Sinar Jaya seri 34 RD menyusul di belakangnya ada PPP unit pertama ada Sang Bandar ya. Ini baru unit pertama yang masuk ke dalam terminal Binorong. Jadi sekarang 5:30 ini memang puncak ramenya, teman-teman. Kemudian ada bus Dieng Indah unit pertama ya, ada Al-Baqarah. Dan persiapan keluar juga ada PBB Sang Bandar. Dieng Indah Al-Baqarah akan masuk ini. Akan masuk ke dalam terminal, tapi seperti biasa ini karena lalu lintas sangat ramai jadi masih nunggu ya. Nunggu dulu. Dilanjut ini, PBB Sang Bandar berangkat meninggalkan terminal jam 17.43 menit. Serta Sinar Jaya 1 RE juga berangkat ya, tidak masuk ke dalam terminal, cuma di pinggir saja. Ya, antri untuk keluar ada Sinar Jaya 80 RD dan juga Dieng Indah. Pas lampu merah juga ada DMI 4Ki AC tim Sawangan jurusan Karawang tidak masuk. Selanjutnya ada 2826 RD tim Sawangan, tim Banjarnegara nggak masuk. Yuk, diberangkatkan seri 80 RD dari Sinar Jaya. Oke. Menyusul di belakangnya ada Dieng Indah Al-Baqarah ya. Dieng Indah Al-Baqarah.
Unit pertama dari bis Dieng Indah yang diberangkatkan dari Terminal Mendolo Wonosobo keluar dari Terminal Binorong jam 17.45 menit. Masih 17.45 menit seri 67 RA ya dari Sinar Jaya dan menaikkan driver keduanya. Seri 67 RA jurusan Kalideres. Enggak masuk ke dalam terminal. Persiapan keluar Sinar Jaya 34 RD. Sinar Jaya 34 RD. Oke. Yuk. Dan tampak dari arah barat menuju ke arah Wonosobo angkatan pagi Sinar Jaya seri 50 RD. Angkatan pagi. Selanjutnya masih Sinar Jaya lagi ya, tim Banjarnegara. Ada seri 77 RD. Masuk ke dalam terminal untuk mengambil penumpang. Lewat 50 menit. Sinar Jaya seri 70 RD. Wong wadon iki. Seri 70 RD berangkat meninggalkan terminal Binorong. Oke. RE ya, tim Wonosobo eksekutif flag race dari Wonosobo. Rosalia Indah angkatan pagi seri 386 menuju ke arah Wonosobo ya. Jadi jam 6 ini sampai Binorong ini. Lewat 58 menit ya Sinar Jaya. Seri berapa ya? 93 RE. Seri 93 RE. Wis. Jam 6 kurang 5 menit unit kedua dari PSBPP ya. PSBPP El Makla. Tumben ini sampai maghrib gini. Oh, gak masuk ini. Gak masuk ke terminal ya. Jam 6 lewat 6 menit 40 RB dari Sinar Jaya. Tidak masuk ke dalam terminal. Unit SR3 dari Sinar Jaya, tim Banjarnegara ya. Unit terbarunya ini, Sinar Jaya SR3. Serta di belakang ada bis Budiman yang baru saja menaikkan penumpang. Akan segera diberangkatkan, meninggalkan terminal Mrican Binorong Banjarnegara.
Sinar Jaya 87RE SR3 berangkat meninggalkan terminal di Norong. 18:14 ada Sinar Jaya Sumber Arta, jurusan Wonosobo Sumber Arta ada seri 11DD. Serta ada juga Sinar Jaya 44VX angkatan pagi ya. Dan ada bus medium Teguh jurusan Wonosobo Purwokerto menurunkan penumpang. Selanjutnya ada Sinar Jaya jurusan Bandung Wonosobo ya, seri 74RC. Di belakangnya Sinar Jaya seri 33RB. Damri melintas jam 18:15. Jam 6:30 Sinar Jaya jurusan Bandung meninggalkan terminal Binorong. Seri 73RC. Sinar Jaya 5RD masuk ke dalam terminal jam 6:30. Jam 18:47 Sinar Jaya 5RD setelah menaikkan beberapa penumpang di terminal Binorong diberangkatkan. Salah satu boys-nya Sinar Jaya ini. Sinar Jaya 5RD. Boys. Oke. Oke teman-teman, sahabat Bismania, demikian hunting saya di kesempatan sore hari ini di terminal Binorong Prican Banjarnegara. Sekarang sudah jam 6:30. Ya, tadi ada beberapa momen, diantaranya ada Sinar Jaya yang pakai telolet, ada Sinar Jaya 93RE yang sebetulnya lain Purwokerto, dan ada HD Transport yang dari Purwokerto di sini putar balik menaikkan penumpang yang cukup banyak tadi jurusan ke Sumatera ya. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah menyimak video saya selengkapnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Salam Bismania, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.